Baik, di sini saya akan mereview kipas angin Sky HFN 650. Jadi tampilan luarnya di dalam dus seperti ini. HFN 50. Dimensinya ini yang panjang itu 20 cm atau 20,5 cm. Tingginya 20 cm. Lebarnya 11 cm. Ini tampilan luar. Di sini ada keterangan, ini kuat dan tahan lama, rangka dari besi, dua pengatur kecepatan, baling-baling dirancang agar hembusan angin lebih kencang, tidak berisik dan hemat listrik, dilengkapi sekring pengaman. Model HFN 650, spesifikasi 6 in 15 cm. Tegangan 220 50 head, daya 20 watt. Jadi kipas angin ini membutuhkan daya 20 watt saja. Kita buka, kita lihat di dalamnya. Di sini ada, ini ada kartu garansi ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kartu garansinya ada keterangannya, di sini ada syarat garansi juga. Sedangkan di sini adalah petunjuk pemakaian, cara perawatan dan cara pemasangan. Di sini bisa dipasang, jadi tidak perlu memasang karena sudah terpasang semua. Hanya cara perawatan yang nanti bisa dibaca. Dan satu lagi, di sini tertulis garansi motor 3 tahun. Jadi artinya apabila diberikan garansi 3 tahun ini, otomatis motor kipas ini diperkirakan umurnya lebih dari 3 tahun. Ini kita buka. Ini ya. Di sini kabel. Ini kabelnya panjang ya. Dan kabelnya juga kuat ini. Tidak kaku dan tidak lemes juga, ini lentur seperti ini. Dan ceknya juga bisa dilihat, ceknya, ini ceknya juga kuat. Di sini ada saklar, ini saklar dengan dua kecepatan, jadi ini saklar 1, 0, 2. Jadi 1 ke tengah ini 0, sini 2. Rangka dari besi, jadi ini rangkanya terbuat dari besi, ini kuat, dan ini juga dari besi stainless ya, ini sangat kuat. Baling-balingnya ini dari aluminium. Ya kita tahu kalau aluminium kena angin itu lebih dingin mungkin daripada plastik ya. Kalau aluminium itu kena angin kan lebih dingin. Sebenarnya yang kena angin yang dingin tuh tembaga, tapi nggak mungkin tembaga di baling-baling, jadi ini aluminium. Jadi kalau kena angin dia lebih dingin seperti ini. Bisa diukur untuk diameter keseluruhan, kelihatan dari sini. Kalau di sini di lingkaran yang sebelah sini luar itu 15 cm, yang 15 cm. Kalau kita ukur keseluruhan dari sini itu sekitar 20 cm. Segini ya. Ini sekitar 20 cm ya. Kalau dari luar dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini itu sekitar 20 cm-an. Ini lebarnya itu keseluruhan dari garis ini, pinggir ini sampai garis ini itu 7 cm. Tapi kalau agak ke sini keseluruhannya itu sekitar 10 sentian dari sini. Dan sekarang kita akan tes ya. Kita tes anginnya seperti apa ini.
Ini akan saya gunakan yang kecepatan 1 dulu. Ini kecepatan 1 ini di sini. Kecepatan 1. Kecepatan 1 saja anginnya sudah lumayan kencang ini ya. Ini kecil-kecil cabai rawit juga ini di tas. Setelah itu saya akan pindahkan ke kecepatan 2. Kecepatan 2. Mungkin kedengaran suaranya. Suara anginnya. Dan ini saya gunakan kertas untuk simulasi. Jadi seperti ini. Kencang juga anginnya. Itu ya, ini anginnya ya. Ini untuk Sky HFN 650. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.